ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu daripada acara yang cukup membekas dalam jiwa kita. Setiap kita di kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia, sentiasa mengingati Rabiul Awal, terutamanya pada 12 Rabiul Awal sebagai hari kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh rasa cinta, rasa kasih, patuh dan diisi dengan memuji Rasulullah SAW. Secara santai, saya nak sebut sedikit pengalaman sambutan Maulidur Rasul SAW semasa saya kecil dan semasa saya belajar. Pertama sekali, semasa di kampung dulu, seingatan saya tahun 70-an, ada pasukan atau kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan marhaban dan berzikir, berselawat. Mereka akan mulakan selawat pada waktu pagi sampai petang. Malam tu ada jamuan, kemudian ditutup dengan qala'al badru alaina atau sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya, kadang-kadang saya tengok setiap kampung yang suhu-suhu dia ada kumpulan masing-masing dan seolah-olah masing-masing bertewah antara satu sama lain. Yang ni angkat suara, yang ni angkat suara. Angkat suara bukan maksudnya gaduh, tapi maknanya memuji Rasulullah. Saya yang tidak arif tengok cara mereka panjang nafas dan mereka selalu sambut menyambut dan membaca peristiwa maulid ini, biasanya buku Bazanji lah, itu menjadi antara yang utama. Ceritanya seronok dan peristiwa itu menyebabkan kita boleh makan nasi, lauk ayam. Masa itu, sekarang ni ayam mudah sangat, dulu ikan mudah. Masa itu kita akan rasa seronok, setiap orang kampung akan bawa sebekas lauk. Dan kita yang bawa, kita tak akan makan yang kita makan yang lain. Kecuali kita tahu rumah kita sedap makan, memang kita akan makanlah. Tapi biasanya tujuannya, ibu bapa kita akan suruh bawa dan mereka bertukar-tukar makan. Amat meriah, seronok. Itu pengalaman yang cukup menarik, yang saya ingat dan sama-sama berdoa, sama-sama memuji. Dan yang menariknya, di peringkat kebangsaan ada, peringkat negeri ada, peringkat kampung pun ada, surau dan masjid ada semua. Kerana masing-masing nak menzahirkan sambutan Maulidur Rasul SAW. Keduanya, tuan-tuan, yang saya masih ingat lagi sampai sekarang ialah ketika saya belajar di Syria, di Damaskus. Bila musim Maulidur Rasul SAW di Syria, Bumi Syam ni dia beza sikit. Caranya, contohnya satu masjid seperti Masjid Jami' Manjar ataupun Masjid Al-Hasan, Jami' apa lagi, Zainal Abidin dan seumpamanya, dia buat majlis tu, tuan-tuan ni akan datang. Datang ni ramai, mungkin 30 orang, 40 orang. Tempat tuan-tuan tu, dia akan ada tali. Tuan-tuan duduk depan tali tu lah, yang orang-orang biasa ni duduk belakang. Biasanya dimulakan waktu malam. Selepas maghrib dimulakan, jadi masing-masing ceramah. Untuk ini ceramah, dan ceramah tak panjang, 5 minit sahaja.
selepas ceramah ada nasyid. Antara yang penasyid yang saya tengok secara live kemudian ialah Imam Ramli, yang mungkin kita akan cuba upload sedikit lagu-lagu seperti Ahmad Ya Habibi, Ya Rasulullah Asyafa, dan beberapa lagu yang selalu diputar sehingga membekas dan teringat kita. Dalam suaranya bersih, merdu, panjang, bersungguh dan tak kecil suara, tambahan pula bahasa-bahasa yang indah. Dan biasanya ceramah itu berakhir dengan tokoh yang utama. Masa itu saya ingat antara ini Syekh Muhammad Syekh Ramadhan Bukti lah, dia akan jadi yang terakhir ceramah. Sedang ceramah semua sekali itu, mungkin nasyid pun akan dikumandangkan masing-masing diri masa puji Ustaz Salam. Akan ada orang yang ambil halawiyat ataupun gula-gula dan seumpamanya bagi setiap solat. Macam kita lah, bagi seperti telur yang kita orang kahwin ke apa ke, bagi dia puji juga, dia bagi. Jadi perasaan seronok dan tengok digabungkan dengan semua dan dia datang dengan meriah membicarakan tentang sirah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, memberi sedikit makna dalam hidup kita. InsyaAllah setiap seorang daripada kita mempunyai pelbagai bentuk cita-cita untuk menzahirkan rasa kasih kita kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah marilah sama-sama kita banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW dan kita zahirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mengikut sunnah, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul 1442 Hijrah.